Universitas terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang fleksibel, bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan media. Nah, saat ini sudah banyak media online yang bisa dimanfaatkan oleh para kawula muda untuk belajar atau kuliah di universitas terbuka. Karena itu, mari segera bergabung di Universitas Terbuka Surabaya di alamat kampus CUNER Mulyorejo, Surabaya. Tentukan masa depan belajar mandiri di mana saja, kapan saja, bersama Universitas Terbuka Surabaya. Saya Suparti, saya tugas di Universitas Terbuka yang sekarang DPK di UT Surabaya. Universitas Terbuka bagi saya adalah tempat yang luar biasa karena di UT saya bisa sekolah S3, saya bisa sekolah S2. Andaikan saya tidak ke UT, belum tentu saya bisa menjadi magister, saya bisa menjadi dokter. Karena itulah di sisa umur saya, karena sekarang usia saya sudah 16 dibalik jadi 61. Di sisa usia saya ini, saya ingin mengabdikan diri, saya ingin banyak bermanfaat secara khusus kepada Universitas Terbuka dan secara umum kepada masyarakat Indonesia semuanya. Karena dengan gelar saya doktor, gelar saya magister, saya bisa berbagi ilmu kepada masyarakat di sekelir saya. Kebetulan saya dari prodi program studi pendidikan bahasa Indonesia. Yang menurut orang bahasa Indonesia itu sulit, menurut saya juga bahasa Indonesia itu sulit. Karena ilmu yang umum ini yang bisa mengantarkan saya bisa menjadi pelatih penulisan karya ilmiah, saya bisa membantu dinas provinsi mendidik teman-teman guru menjadi guru berprestasi, kepala sekolah prestasi, dan sebagainya. Nah, bekal itulah yang bisa saya manfaatkan untuk Universitas Terbuka, lembaga tercinta saya. Jadi andaikan ada golongan darah, itu ada golongan darah baru, bukan O, bukan A, bukan B, bukan AB, tapi golongan darah saya golongan darah UT. Karena saking cintanya saya kepada lembaga, sehingga saya berupaya mengabdikan diri dengan baik. Nah, ketika di Universitas Terbuka, saya dipindah ke Surabaya tahun 2019, Agustus, September, Oktober, November, terus Maret kena Corona ya. Waktu itu saya ingat betul ketika akan melaksanakan wisuda esok harinya, UNER di lockdown sehingga wisuda tidak jadi dilaksanakan. Nah, itu pengalaman yang sangat berkesan di teman-teman keluarga besar Universitas Terbuka Surabaya. Nah, pada saat pandemi yang pertama, sebentar kemudian memasuki bulan suci Ramadan, saat itu semua bertugas di rumah, jadi WFH, work from home. Jadi semua bekerja dari rumah, karena saat itu sedang di lockdown semuanya. Nah, pada periode selanjutnya, puasa kedua, kami bisa berbagi sebagaimana layaknya kalau kami Ramadan, ada kegiatan bakti sosial. Jadi biasanya kami berbagi dengan warga kurang mampu atau warga yang memerlukan di sekitar Mulyorejo. Biasanya kita laksanakan di RW 10. Nah, sampai Ramadan hari ini insya Allah nanti akan kita laksanakan juga bakti sosial. Tapi karena nanti akan pindah ke Kalirungkut, rencana kami bakti sosialnya dibagi dua. Biasanya full di Mulyorejo, nanti akan separuh di Mulyorejo, separuhnya di calon tempat yang baru, yakni di Kalirungkut. Karena itu mohon doanya, mudah-mudahan Ramadan yang sekarang juga masih pandemi tapi sudah melandai, alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga besar Universitas Terbuka Surabaya tetap bisa berbagi kepada masyarakat sekeliling, masyarakat yang lama maupun masyarakat yang baru. Nanti insya Allah pada bulan Ramadan ini juga Universitas Terbuka akan menjajaki kehidupan baru, menyiapkan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ridho atas semua yang kita ikhtiarkan. Mudah-mudahan kami di UT Surabaya yang diamanahi oleh Pak Rektor, oleh pemerintah,
untuk memberikan fasilitas pendidikan kuliah sebagai perguruan tinggi negeri, mandiri, terbuka, dan jarak jauh nanti bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa UT itu perguruan tinggi negeri. Sekali lagi, UT itu perguruan tinggi negeri tanpa tes masuk, tanpa uang gedung. Jadi masyarakat yang kurang mampu tetap bisa mengikuti pendidikan tanpa harus ngekos, tanpa ongkos yang banyak. Karena itu, segera bergabung di Universitas Terbuka Surabaya, segera ikuti semua pembelajaran yang ada di kita, meskipun masa pandemi, tetap bisa kuliah dengan sepenuh hati. Karena itu, mari maju bersama Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri milik kita semua. Terima kasih banyak, saya Suparti. Mohon izin menyampaikan informasi tentang UT bahwa hidup perlu perjuangan. Dalam hidup selalu ada perjuangan. Perkara perjuangan itu sukses atau tidak, insya Allah. Kalau kita selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, insya Allah jalan kita akan menjadi mudah. Meskipun ada kesulitan, kita akan mudah untuk mengatasinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak, sampai bertemu di lain kesempatan. Jaya terus Indonesia, maju terus Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang fleksibel, bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan media. Nah, saat ini sudah banyak media online yang bisa dimanfaatkan oleh para kawula muda untuk belajar atau kuliah di Universitas Terbuka. Karena itu, mari segera bergabung di Universitas Terbuka Surabaya di alamat kampus CUNER Mulyorejo, Surabaya. Tentukan masa depan belajar mandiri di mana saja, kapan saja bersama Universitas Terbuka Surabaya. Sejak 1950, MKO mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. MKO, cat kayu dan besi. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sejak 1950, MKO mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Cat Aluminium dari MKO.